Situasi arus lalu lintas di Jalan Raya Kalimalang, Duren Sawit, Jakarta Timur Lengang, Kamis, 20 April 2023, sekira pukul 12.41 waktu Indonesia Barat, walaupun situasi terkini sudah memasuki fase arus mudik. Kepadatan tidak terlihat di wilayah tersebut, pantauan warta kota di lokasi, kendaraan yang melintas di lokasi didominasi dari kendaraan roda 2 atau sepeda motor yang nampak membawa barang bawaan kardus maupun tas besar untuk perlengkapan mudik. Berdasarkan perkiraan, sepeda motor tersebut kerap melaju dengan kecepatan lebih kurang 60-70 km jam, sedangkan arus lalu lintas sebaliknya, yakni dari Bekasi menuju Cawang terpantau lebih sepi, jika dibandingkan arah Cawang ke Bekasi, berbeda dengan situasi kemarin malam, yang dikatakan Satwi Lantas, Jakarta Timur. Ibda Jarot terpantau ramai lancar. Situasi tersebut masih serupa dengan hari sebelumnya, yakni Selasa, 18 April 2023.